Jadi sekarang kita sudah berada di Invex Jogja. Ini ada total ada berapa booth ini? Kita beli 8 booth. Tuh, bisa mainan game guys. Tuh, gila ya, 6MG aja udah bikin serak di mana 9 ya guys. Tuh, nah gua mau nantang Panda buat bikin konten. Ntar, gua pasti bakal bikin konten sama Panda. Oh, ntar dikocok. Bang. Oh, kok dikocok? Sekali, cuma kita bikin ini Krimsy Special Edition pertama dengan rasa yang... Yo, what's up guys? Jadi sekarang kita sudah berada di Invex Jogja. Sekarang kita akan masuk ke dalam, tapi kita turun dulu kali ya dari beca. Pak, makasih Pak Suwun. Di sini aja, wis. Up. Up. Siap stop. Tak pedun sih, Pak. Nah, cukup. Yuk. Nah. Oke. Pak, terima kasih Pak ya. Nah, sekarang ini tepatnya di tanggal 2 November, di hari pertamanya gua di acara Jogja Invex. Eh, nah seperti apakah untuk keseruan di dalam? Ikutin vlog ini terus ya guys ya. Ayo. Sekarang kita sudah berada di depan layout dari Invex. Jadi ini adalah petanya dari Invex, booth-boothnya apa aja ada di sini. Nah, kita sudah lihat dan kita sudah tahu booth mana yang akan kita tuju. Kita masuk ke dalam, guys. Oke, kita masuk, guys. Keren guys, gate-nya. Kita masuk yuk. Kayaknya rame nih guys. Eh, kita muter ya. Booth mana yang kita datengin? Pokoknya kita lihat barang terbaru apa yang ada di Jogja ini guys. Ikutin terus. Oke guys, ini booth pertama kita ada Big Black Dena by Black Cell. Oke. Apa produknya ya? Kita coba lihat guys. Big Black DNA 4000 mAh. Gak ada baterai yang melebihi kapasitas 4000 mAh di 18650 ini. Oke? Okay? Jadi buat teman-teman yang pengen baterai, langsung aja Big Black DNA by Black Cell. Oke? Okay? Di sini banyak guys stoknya. Jadi jangan sampai gak kebagian guys. Mantap. Hey guys, ini di booth kedua, gua sedang ada di Romeo. Nah, Romeo. Ini adalah pot dengan teknologi terbaru, guys. Jadi sekarang itu pot gak cuman bisa dipuff aja, tapi teknologi chipnya juga update ya guys ya. Seperti apakah produknya ini guys? Nah ini guys, ini ya, ini gue ketik, gue geser, tuh. Ya bentuknya kayak ada jamnya gitu. Nah ini ada menu-menunya. Kalian bisa telepon, jadi connect lewat bluetooth. Ada kalkulatornya, musik, kalender, ada gamenya nih. Tuh, bisa mainan game guys. Tuh. Ya. Yoi. Keren guys. Pokoknya ini kalian jangan lupa cek-cek untuk Romeo ini.
Dan dia nggak cuman potnya aja ya, dia juga ada bandingan si liquidnya, nih ada liquid dari Neng Liquid. Jadi sudah banding pot bersama si liquidnya. Kalian tinggal kepoin aja guys, weh mantap. Di booth aircraft, woi ya, sini udah ada aircraft, kita cek aja kali ya, dia bawa liquid apa guys, kita lihat guys. Oke guys, ternyata aircraft membawa sebuah liquid yang kemarin sempat ada di event sebelah ya. Nih, dia membawa sleigh, tapi dia memakai liquid ini di 9MG guys. Ya, di 9MG ya. Nih, jadi dia spesial testernya di Impact di 9MG. Mantep guys. Banyak leher beton di Jogja. Oke, kita lihat bootnya ya guys. Kelilingnya gimana. Sekarang kita berada di booth-nya merchandise-nya Invex guys. Ini adalah booth merchandise official guys ya. Hey, kita lihat dalamnya ada apa aja guys. Ternyata gua kira merchandise cuma sekedar kaos ya. Ini kan ini adalah desain-desain ex-mukle yang memang dijual officially di sini. Tapi dia nggak cuma itu guys, dia ada topi juga. Tuh ada topinya juga, ada topi-topi yang lain, dan juga ada kaos kaki guys ya. Ada topi snapback, ada slayer, banyak banget guys. Kita masuk ke dalam. Dan juga ada tas-tas di sini. Nih, ada tas-tas. Pokoknya tas-tas anak skena ya guys ya. Ini pokoknya skena banget lah ya. Lo masuk sini keluar jadi anak skena pokoknya. Terus ada keset guys, keset. Lo mau jadi anak skena vape? Nih, kesetnya Invex guys. Keren lah pokoknya. Merchandise itu nggak cuma kaos aja. Jadi kalian bisa pilih-pilih semuanya officially dari Invex. Oke guys, kita move lagi guys. Oke guys, sekarang kita berada di booth-nya Foam. Ini apaan ya kira-kira ya produknya, kita lihat ya guys. Nah, ya. Jadi di sini ada boot yang kayaknya desain-desainnya tuh futuristik gitu ya. Kita tanya aja sama orangnya. Oh, kita tanya sama orangnya. Siap. Siap. Karena, gimana, Bang? Gimana nih? Ini apa nih? Gua baru denger brand ini. Ini apa sih? Oke. Okay. Ini tuh brand Foam. Foam ya. Ini tuh dari UK sebenarnya. Jadi dari dia udah UK. Lama, ya. 2019. Already register juga di Indonesia, juga udah already register juga. Ini apa? Open system atau dispo atau apa? Dia ini sebenarnya gue lagi ngelaunchingin open system. Open system? Open oh system. Ini open system? Ini open system nih. Oh bisa di... Iya bisa di feeling. Oh iya, yes. Jadi dia ini open system starter kit. Nah. Yang dimana dia support untuk freebase. Nah. Makanya gue lagi bikin campaign, kalau kita baca di sana tulisannya Make Freebase Great Again. Oke, berarti karena, ada kawinannya dong? Ada dong. Gak mungkin dong lo bikin pot. Ada dong. Ya. Nih kawinannya, tunggu dulu. Gue juga bikin liquid launchingnya sekalian, ya kan? Gitu. Iya dong, jadi di support. Jadi gue kebeneran device-nya nanti at the end bakal gue bikin yang size kecilnya. Jadi pack. Dan itu juga ntar buat teman-teman termasuk Panda kalau mau kolaborasi sama Foam juga bisa bikin size 15 ml. Oh berarti nanti akan ada pack di mana ada potnya ada liquidnya juga. That's right. Tapi kecil, freebase tapi free kecil. Freebase tapi kecil. Kayaknya harus perlu dibikin seperti itu ya. Jadi harganya murah. Berapa? Harganya murah nanti. Oh siap. Harus selama murah. Di kantong gue. Harus murah, harus. Aturannya gitu. Selama ini kan kalau botolnya kecil pasti sakit gitu. Cobain dulu nih. Ini baru-baru diisi kok.
bisa di DTL. Bisa di DTL, guys. Ada satu lagi dia. Dia ini tuh gua jamin anti dry heat kalau udah basah bener ya. Dia nggak akan dry heat. Karena kapasnya gue bikin serapannya yang terbaik. Oh, berarti dia ada kayak remindernya untuk mau dry heat? Yes. Oke. Dia ada adjust, jadi pas lo ngejot panjang, dia akan ngeblink, mati. Oh. Auto adjust dia pas di heat overthink, dia turun. Siap. Ini dia 0,35, 0,4 lah kita bilangnya. Karena dia powernya cuma di 25 watt. Oke. Okay. Tapi gue jamin rasa, manis, semua bakal keluar di sini. Oke. Okay. Ini kapan beredar di Indonesia? Mungkin 2 minggu lagi sampai 3 minggu lagi lah. Berarti di bulan November tetap ya? Tetap akhir November kayaknya. Oke, okay. Siap, ditunggu guys. Pokoknya ini katanya nyaman, ramah di kantong. Dan juga liquidnya jadi satu lah. Iya, akan jadi pack. Nah, gue pengen ngajak semua teman-teman yang punya liquid, ayo kita bikin pack. Okay. Biar kita bisa menyentuh dasar-dasar pot. Oke. Okay. Siap. Siap ya. Pokoknya kita tunggu aja bro. Makanya ini namanya foam bro. Di tipenya apa foam? Foam Fieri. Foam Fieri. Yo, thank you. Tunggu guys. Terbaru raw power DCP DNA ya. Oh, ini dengan trip TP monarki wis punyanya Sultan Hop. Mantep nih guys, emang gak pengen lah guys langsung aja ke VSS nih, kayaknya akan ada ready di VSS nih. Sekarang kita sudah berada di depan Fluid by Foam Playground guys. Jadi ini adalah boothnya Foam yang kolaborasi dan juga dia juga ada booth-boothnya Foamnya sendiri ya guys. Nah, hey, kita masuk ke dalam. Apa yang mereka bawa? Kita lihat guys. Jadi ternyata di boothnya Foam gak cuman produknya Foam, ternyata dia kolaborasi guys dengan Tutam ya. Jadi dia ada 3 rasa. Di sini ada tiramisu ice cream, ada vanilla ice cream, dan juga ada mixed berry ice cream. Dan ini kolaborasi sama Tutam ya. Jadi rasanya gimana? Kalian cobain sendiri atau tunggu review dari gue guys. Mantap. Sekarang
sekarang gue dengan siapa nih? Dengan Naya. Naya, oke. Okay. Ini foam gede banget ya? Hampir 3/4 gedung ini loh. Benar banget. Ini ada total ada berapa booth ini? Total di sini ada 8, kita beli 8 booth, tapi kita jadiin, kita mix-mix, jadinya jadi 6 booth. Oh gitu, totalnya yeah. Jadi 8 tapi jadi 6 gitu ya? Betul, soalnya okay. Ada kita combine-combine. Oke, okay. Nah ini kan Komnas punya produk yang memang sendiri, ini sebenarnya sendiri semua atau gimana? Kita ada booth yang emang punya foam sendiri, yeah. Terus kita juga ada yang collab sama partner. Oh. Dimana itu fluid by foam, itu collab-collab sama partner-partner kita. Oke, okay. Berarti ini semua produk foam ada di sini ya? Betul. Oke, okay. Jadi semua ada free base, salt mix semua ada di sini? Oh, kalau free base kita nggak ada, kita oh. Salt mix semua di sini. Oh, total salt mix? Ya, sama device-device kita semuanya ada di sini. Oh, semua lengkap device-nya ya? Lengkap banget. Oke, okay. Pertanyaannya, kenapa tiba-tiba foam ada di event-event? Yang notabene sebelumnya adanya di event-event di luar event? Sebenarnya kita pengen lebih dekat sama audiens-audiens kita, teman-teman para foamers. Jadi kita pengen bawa, kasih tahu teman-teman semua bahwa kita tuh punya banyak banget varian liquid, banyak banget varian device. Yeah. Jadi kita pengen semuanya kenal lebih dalam foam itu gimana. Oke. Okay. Tapi kan foam ini yang terakhir dari luar circle fit sebenarnya. Iya kan? Ya. Nah, kenapa kok dulu itu memulainya dari luar, kenapa nggak dari dalam itu? Sebenarnya kita pengen, dulu kita pengen in touch ke lifestyle dulu. Ya. Lifestyle, baru kita pelan-pelan masuk ke fit. Oke, makanya sekarang ini terciptalah booth ini ya? Betul, booth yang sedikit gabuan ini. Kedepannya akan begini terus nggak? Atau sesekali aja? Kedepannya kita bisa bikin surprise-surprise lainnya sih. Ya. Mungkin kalau mau bikin acara sendiri juga rame kali ya. Rame dong pastinya. Oke, thank you Kak ya. Thank udah you. Dibangun waktunya. Mantap. Sekarang kita sudah di hari kedua dan di belakang gua sudah ada booth-nya Poda. Oke, okay? Kita coba cek ya di booth Poda itu ada apa aja. Mas guys. Gua sudah sama Babang Tampan. Sebelah gua ada Patrio yang lagi sibuk. Ente jadi apa, Pak? Jadi setiap beli 9 MG-nya Orama. Oh, lu ngeluarin 9 MG di sini. 9 MG. Free base. Ya. Nah, dia beli 2 biji dapat liquid coil. Oh. Dan dikoilingin langsung sama gua. Enggak, ini kok 9 MG lu kecil tuh. Emang gini, kecil. Gini, ini jadi sebuah pertentangan, Chan. Yeah. Di kantor terutama. Yeah. Buat gua 9 MG 60 mili. Yeah. Gampang banget dibanting orang. Terutama pemsor-pemsor. Okay. Dibilang dead stock lah, dibilang enggak jalan lah. Yeah. Jadi lebih baik gua perkecil, yeah. Harganya lebih murah. Yeah. Habis lebih cepat. Jadi enggak gampang dibanting sama yeah. Toko-toko. Dan pastinya lebih cuan. Bas. Oh iya benar. Asu anjing. Tapi gua baru tahu loh, pasti kemasan lu gua kira tuh lu dan ini boxnya gitu. Boxnya tetap box 60 mili. Nah, gimana? Iya loh. Kotak-kotak gitu ya. Enggak dong. Kan ada holder ya. Oke. Itu
Jadi siapapun yang nyikat Orama 9 nantinya ya, itu sudah dipastikan 30 mili dengan box 60 mili. Tapi semua rasa? Untuk perdana V1 Kayato sama V1 Yubari Melon. Oh, jadi belum semuanya ya? Belum. Masih uji coba. Gila ya, 6 mg aja udah bikin serak di mana 9 ya guys. Tuh. Nah, gua mau nantang Panda buat bikin konten. Ntar, gua pasti bakal bikin konten sama Panda. Bikin nyobain 9-nya Orama. Kebetulan okay. Jamet lagi makan, nanti gua ajak. Siap. Oke guys, jadi di Orama kita lihat boot-nya ya guys ya. Mantap. Sekarang kita berada di Lost Vape Land ya. Oke. Okay. Ini adalah Lost Vape yang berkolaborasi dengan Mukle guys. Dengan desain yang berbeda. Oke, okay, kita masuk guys. Di sini dia bagi-bagi motor guys ya. Ini motornya juga udah full branding Mukle. Jadi kayaknya lu mau ngobrol sama siapa nih? Bentar. Kita sudah bersama dengan siapa nih? Aku Dewi. Dewi. Iya, betul banget. Ini gimana cara bawa pulang ini? Ini mah gampang banget, cuma minimal pembelanjaan 300 ribu aja di sini, nah, udah bisa dapat kuponnya. Oh, tadi dikocok. Bang. Kok dikocok? Apa dikocokin? Aduh, ini cara mendapatkannya tuh cuma belanja 300 ribu aja. Ya. Nanti bakal diundi satu pemenangnya buat dapetin Mukle Edition sepeda motor listrik ini. Oke, dan cuma motor ini aja atau ada yang lain? Oh, ada yang lain apa dong. Apa aja tuh? Di dalam tuh masih ada amazing package. Apa tuh? Amazing package tuh senilai 2 juta plus-plus. Isinya ada 4 device, oh, ada liquid, ada jaket varsity, ada merchandise, ada masih banyak lagi di sini. Oke, jadi boleh nggak kita diajak muter-muter dong? Oh, boleh dong. Langsung aja ya. Ada apa aja nih ya. Oke, jadi lihat yang mana? Oke, ini nih ya, amazing package yang tadi aku bilang. Oh, ini. Iya, jadi di dalam sini tuh ada 4 device. Ya. Ini device-nya ada RBA, kemudian ada pot, ada ya, 3 liquid. Ya. Ini nih merchandise-nya. Kemudian ada jaket, di bawahnya masih ada, oh, lagi. Bisa dapat ini. Ini cuma 2 berarti. Cuma 2, terbatas untuk 2 pemenang. Tapi all device ada ya di sini ya. All device ada. Yang Xbox Play aja tapi. Iya, betul ya, banget. Enggak sih, yang lainnya juga ada nih. Okay. Yang Xbox Play cuma dijual hari ini aja. Oh, gitu. Iya, di sini aja, cuma special effects doang. Siap. Nah, di sini ada merchandise apa? Boleh dikasih lihat ya? Kalau merchandise-nya mungkin bisa putar sebelah sini ya, okay, kita. Okay, okay. Merchandise-nya di sini tuh ada jaket, ada kaos, ini ada merchandise-merchandise ya. Betul banget, ada tas juga, tote bag. Ini cuma dijual di Lost Vape aja nggak? Betul, di Lost Vape aja dan Mukle edition-nya itu udah official. Kalau misalnya orang Jakarta gitu. Iya, orang Jakarta. Kalau misalnya pengen punya nih si edisi Mukle ini, gimana? Kita cuma jual di sini aja sih. Oh gitu. Berarti cuma benar-benar limited edition ya? Limited edition. Oh, jadi okay, cuma buat orang yang ke-infect doang ini kesempatannya, okay, tuh. Siap. Oke, ada apa lagi? Ini panggung aktivasinya ya. Iya, betul. Di sini kita juga ada free flow minuman. Oh, free flow minuman. Bisa refill langsung ambil aja, okay, gratis. Gua kalau kayak gini-gini gak bisa nah. Langsung aja gua mau. Langsung takis, ya, bos. Ya, langsung takis ya. Ini gelasnya juga Mukle, guys. Betul. Semua yang ada di sini Mukle, ya. Berarti edisinya cuma sampai sini aja. Iya, betul banget. Dan tapi di toko-toko ada nggak nantinya? Di toko-toko nggak ada, cuma di Infect doang yang Mukle edition. Di festival juga sama? Iya, di sini aja. Terakhir hari ini pembeliannya. Siap, guys. Jadi yang kalian nggak bisa dapat, ya jangan ngiri yang sama yang orang yang udah punya ya. Betul. Karena memang benar-benar limited edition. Betul-betul, okay, limited edition dan stoknya terbatas. Siap. Terima kasih. Ini kapan dikocoknya? Itu kan? Sensor, Kak. Undiannya maksudnya? Undiannya. Oke. Okay. Terima kasih ya, Kak ya. Dadah. Oke, guys. Sekarang kita berada di booth-nya GVS. Ya, temennya. GVS tuh banyak produk yang dibawa ke sini. Oke, seperti apakah? Kita coba cari ya. Kita akan tes tanya-tanya apa yang dibawa mereka ya, guys. Ayo. Oke, gue sedang bersama siapa nih? Obo. Obo, oke. Om, Obo. Ini apa yang dibawa GPS sekarang nih? Banyak ya, di GPS ini kita ada bawa Nix, yeah, terus Outtrip yang terbaru juga yang Deluxe. Kita juga ada open testernya Outtrip Deluxe sini. Lalu kita kemarin baru launching Tokyo Man ya, Snacks yang terbaru, yeah, Banana Crisp Peanut. Lalu ada Whale Dream juga biasa kita bawa. Berarti yang terbaru ada Outtrip sama si Tokyo Man ini. Sama Nix juga ada dua warna terbaru yang hitam dan putih. Oke. Ya.
Game Board Cheese Edition. Oh siap. Jadi warna campur gitu Pak. Boleh lihat ya produknya? Yang Outrip atau yang mana gitu, yang terbaru? Botol kaca. Okay. Ini yang terbaru. Coba. Outrip Deluxe. Dia balik dengan botol kacanya guys. Maksudnya dulu orang-orang liquid premium pasti botol kaca ya. Sekarang yang setelah jadi botol plastik ke kaca lagi. Ke kaca lagi. Ini limited edition atau enggak? Enggak. Sebenarnya bisa dibeli di seluruh toko-toko yang udah kita kirim. Ya. Tapi untuk spesial di sini, ini boleh langsung dibuka untuk di tester. Oh. Ini free tester di sini. Oke. Okay. Di toko-toko mungkin nggak ada testernya ya. Berarti ini launchingnya officially di sini. Kalau launchingnya sudah. Oh. Sebelumnya udah launching waktu di Bandung. Oh siap. Tapi di sini kita langsung jual juga. Lalu di sini ada khusus dibuka untuk testernya. Jadi teman-teman yang pengen nostalgia dengan botol kaca, dengan flavor-flavor yang masih bisa terjaga, bisa langsung di sini. Siap. Panda. Jadi kalian cobain khusus. Oke. Okay. Satu lagi ada apa lagi? Nah ini Nix Game Board Chess Edition. Ini warna terbaru. Ya. Ini bedanya berarti bodinya ya. Ada yang putih sama yang hitam. Ada putih sama yang hitam. Dock hitam dan sleeve-nya yang putih sama dock yang putih. Sleeve-nya yang hitam. Oh kebalik, cuma yang kebalik warna aja. Betul. Ya. Oke. Lalu untuk yang sekarang di Nix yang Chess Edition ini kita udah ada limitnya Banda. Oh sebelumnya belum ada ya? Belum ada. Oke sekarang udah ada. Sekarang di dalamnya udah ada liquidnya. Semua tapi random ya untuk liquidnya? Sebenarnya random tapi kalau misalkan emang mau nyoba dulu, kita tersedia. Oh. Nanti bisa request pengen yang mana. Berarti bisa dicabutin gitu bisa. Ya? Oke jadi by request ya? Oke ini bakalan jadi obrolan kedepannya nih kayaknya. Siap. Nix kayaknya gokil. Oke guys, Mas. Siap. Mas Obot. Ya. Terima kasih banyak. Siap. Ternyata banyak yang baru. Betul. Hingga kalian tunggu di toko-toko terdekat mungkin. Betul. Nah. Satu lagi boleh nggak promosi? Boleh. Well Dream sekarang di booth P01 kita bakal ada challenge Sub Soccer. Sub Soccer jadi main bola di kaki. Main bola usut di kaki doang. 1-1 yang menang dapat hampers terbaru Well Dream yang Hanidu dengan t-shirt terbaru dari Well Dream. Ini mah jersey ya jatuhnya ya. Ya. Jersey Rakti. Lama-lama bikin klub sepak bola. Tapi keren-keren. Oke, nanti kita lihat ya. Terima kasih. Siap. Om Pandit, terima kasih Om Pandit. Ya, sama-sama Om. Siap. Oke, ini adalah panggung utamanya. Jadi panggungnya nggak cuma di sini, dia ada di luar juga guys. Oke. Dan selain panggung ini, di depannya adalah sponsor utamanya. Ya, ini ada Oxfa guys. Ini adalah boothnya Oxfa sebagai sponsor utamanya dari Invex kan ya. Ini dia banyak produk baru, pokoknya kalian tunggu aja di toko produk baru apa yang akan dibawa oleh Oxfa di Indonesia. Oke sekarang kita berada di Fem Juice. Ya jadi kalau teman-teman tahu Krimsi Wimsi, nah itu bikinnya sama Fem Juice guys. Oke kita lihat ke dalam ya. Oke, sekarang kita sudah bersama dengan Ivan Ibrahim dan juga sama Ocim. Ini bawa apa nih Fem sekarang nih? Oh, Fem ini sekarang lagi ada total 3 produk baru ya. Iya, produk baru. Krimsi semua. Enggak, pertama ada Krimsi V3.5 yang memang keluar cuma satu batch doang, spesial banget. Dan ada 2 produk lain yang benar-benar dibikin itu khusus untuk edisi Invex Yogyakarta, yaitu adalah bakpia kukus. Jadi ini memang khas Jogja gitu ya. Oh, bakpia kukus. Sama ada salsa parila itu yang khas Jogja. Nah, itu ntar ada di toko-toko Indonesia nggak? Apa cuma di... Jadi kalau Fem ini spesial setiap ikutan event, kita selalu ngeluarin produk-produk yang hanya ada di event dan nggak rilis lagi setelah itu. Kan orang-orang Kalimantan, Sumatera, Sulawesi kan pengen juga. Ada. Stoknya bagian sana cuma nggak banyak aja. Oh gitu. Nggak banyak aja. Limited edition ya. Limited edition hanya ada di event. Siap. Terus Krimsi apa nih? Oh ini menjelaskan ada rasa Krimsi ini. Yang terbaru ada lagi atau gimana? Yang terbaru ini ada lagi, jadi Krimsi itu kan kalau ngerilis tuh biasanya 1 tahun sekali gitu. Karena ini banyak banget request, kapan bang V4, V4, V4
kita tetap strict sama konsepnya setahun sekali. Cuma kita bikin ini Krimsi special edition pertama dengan rasa yang tonton di channelnya Bang Panda aja. Oke. Gak dikasih tahu. Gak dikasih tahu. Berarti nanti keluarnya kapan? Maksudnya Krimsi yang... Oh, bisa diakses sama orang-orang. Iya. Kalau mau pingin pertama banget, jelas cuma hari ini dan kemarin. Itu kesempatan kalian cuma buat coba pertama kali. Ya. Tapi buat di toko-toko seluruh Indonesia, insya Allah di minggu depan. Dengan stok yang amat sangat limited. Oke. Okay. Amat tipis, guys. Cobain. Di Panda Vapor ada. Bisa. Oke. Dimas, terima kasih. Siap. Keren-keren ya. Buat fan, ternyata punya rasa-rasa signature yang memang limited edition. Oke, terima kasih ya semuanya. Sekarang kita sudah di penghujung acara, jadi sudah saatnya kita menutup vlog ini. Suara gue juga udah habis. Dan Infect Jogja selalu seru, guys. Gue selalu terkesan dengan event di Jogja ini. Selalu rame, meriah, dan vapersnya juga masih solid-solid, guys. Oke, terima kasih untuk video ini ya. Kalian jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan thank you semuanya. Gue nonton konser Shake It Up, guys. Thank you, guys.